Memasuki bulan Juni hingga pertengahan tahun 2024, pasar smartphone terus berkembang dengan berbagai pilihan menarik, terutama dalam segmen harga 3 jutaan. Di kisaran harga ini, pengguna dapat menemukan ponsel yang menawarkan kombinasi fitur canggih, performa yang handal, serta desain yang elegan. Tahun ini beberapa produsen terkemuka seperti Xiaomi, Samsung, Realme, dan Infinix telah merilis model-model terbaru yang siap memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari ponsel dengan nilai terbaik. Konten ini akan mengulas rekomendasi smartphone terbaik di kelas harga 3 jutaan yang dirilis pada tahun 2024. Kami akan melihat dari aspek performa kamera, daya tahan baterai, dan fitur-fitur lain yang menjadi unggulan dari setiap perangkat. Yang pertama ada IQZ9. IQZ9 dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci yang menawarkan refresh rate 144 Hz, memberikan pengalaman visual yang sangat halus dan responsif. Di sektor performa, IQZ9 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Kombinasi dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB untuk penyimpanan, IQZ9 menyediakan dua opsi 128GB dan 256GB. Di bagian fotografi, IQZ9 memiliki kamera belakang ganda dengan konfigurasi 50MP dan 2MP kamera depan 16MP. Cocok untuk selfie dan panggilan video dengan kualitas gambar yang baik. Salah satu keunggulan IQZ9 adalah baterai berkapasitas besar, yaitu 6000 mAh, fitur pengisian cepat 80 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada IQZ7. Berbekal layar IPS LCD seluas 6,64 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 782G fabrikasi 6 nanometer yang menjamin kinerja cepat dan responsif. Tidak hanya itu, IQZ7 menawarkan pilihan memori internal 128GB atau 256GB dengan RAM 8GB atau 12GB, memastikan multitasking tanpa hambatan. Untuk kalian pecinta fotografi, kamera belakang dual 64MP serta 2MP serta kamera depan 16MP siap menangkap setiap momen berharga kalian. Ditambah lagi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fitur fast charging 120 watt, menjadikan IQZ7 sebagai pilihan yang sempurna bagi kalian yang menginginkan ponsel dengan performa maksimal. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Lenovo Legion Y70. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Lenovo Legion Y70 adalah layarnya menggunakan panel OLED 6,67 inci. Smartphone ini menawarkan pengalaman visual yang luar biasa dengan refresh rate 144 Hz yang belum banyak ditemukan di smartphone lain. Di jantung Lenovo Legion Y70 terdapat chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Menawarkan kombinasi kecepatan dan efisiensi energi yang luar biasa. Ditambah dengan konfigurasi memori internal 256GB dan RAM 12GB, Lenovo Legion Y70 mampu menjalankan aplikasi dan game terbaru dengan lancar tanpa kendala. Kapasitas penyimpanan yang besar juga memastikan bahwa pengguna memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua file dan aplikasi mereka. Lenovo Legion Y70 juga memperhatikan kebutuhan pengguna dalam hal fotografi dengan menyertakan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultra-wide 13MP, dan sensor depth 2MP. Kamera depan 16MP juga menjamin selfie dan video call yang berkualitas tinggi. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, teknologi pengisian cepat 68 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Infinix GT20 Pro. Infinix GT20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144 Hz, memberikan pengalaman visual yang luar biasa. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih dengan memori internal sebesar 256 GB dan opsi RAM 8 GB atau 12 GB. Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108 MP, sementara kamera depan 32 MP akan menghasilkan selfie yang memukau. Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, dukungan pengisian cepat 45 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya.
Yang kelima ada Poco X6. Poco X6 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Smartphone ini mampu menyuguhkan gambar yang sangat halus, menjadikannya pilihan ideal untuk gaming dan streaming video. Salah satu aspek paling menonjol dari Poco X6 adalah penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4nm yang merupakan salah satu chipset terbaru dan paling efisien. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB, Poco X6 menawarkan kinerja yang cepat dan responsif. Poco X6 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor makro 2MP. Untuk selfie dan video call, terdapat kamera depan 16MP yang menjamin hasil gambar yang jernih dan natural. Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5100 mAh. Fitur pengisian cepat 67 watt adalah tambahan yang sangat berharga. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Tecno Pova 6. Tecno Pova 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, Tecno Pova 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB. Pada bagian fotografi, Tecno Pova 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP. Untuk selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas. Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno Pova 6 adalah kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Infinix Note 40 Pro. Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED curved seluas 6,78 inci dan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan yang mulus dan detail. Sangat cocok untuk penggemar multimedia dan gaming. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 256GB. Ponsel ini cukup mumpuni untuk multitasking dan menyimpan berbagai jenis konten tanpa khawatir kehabisan ruang. Infinix Note 40 Pro tidak main-main dengan konfigurasi triple kamera belakang yang mencakup sensor utama 108MP serta dua sensor tambahan masing-masing 2MP. Kamera depan 32MP juga menjanjikan selfie yang impresif dan video call yang jernih. Kapasitas baterai besar 5000 mAh, pengisian cepat 70 watt dan pengisian nirkabel 20 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Redmi Note 12 Pro 4G. Salah satu fitur paling menonjol dari Redmi Note 13 Pro 4G adalah layarnya yang luas dan responsif dengan panel AMOLED 6,67 inci yang menyajikan warna yang tajam dan kontras yang dalam, serta refresh rate 120Hz yang menjamin transisi layar yang mulus pengalaman menonton video dan bermain game menjadi lebih imersif. Di bawah kapnya, Redmi Note 13 Pro 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra yang dirancang khusus untuk pengalaman gaming yang lancar tanpa mengorbankan efisiensi daya. Ditambah dengan konfigurasi memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB, smartphone ini mampu menjalankan aplikasi dan game berat dengan lancar, serta menyediakan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk semua file dan aplikasi kalian. Dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 200MP, 8MP ultrawide, dan 2MP untuk depth sensor, kamera depan 16MP-nya pun siap menangkap selfie yang jernih dan natural. Untuk mendukung semua fitur canggih tersebut, Redmi Note 13 Pro 4G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, ditambah lagi dengan teknologi pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesembilan ada Samsung A25.
Samsung A25 5G menampilkan layar Super AMOLED 6,5 inci yang memukau dengan refresh rate 120 Hz yang menjamin pengalaman visual yang halus dan responsif. Dibekali dengan chipset Exynos 1280 yang dibuat dengan proses fabrikasi 5 nanometer, Samsung A25 5G menawarkan keseimbangan antara performa yang kuat dan efisiensi energi. Dengan konfigurasi memori internal hingga 256GB dan RAM 8GB, smartphone ini sanggup menjalankan aplikasi dan game terkini dengan lancar. Aspek fotografi Samsung A25 5G juga tidak kalah menarik dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depan 13MP juga memastikan bahwa selfie dan video call memiliki kualitas yang prima. Samsung A25 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tahan lama ditambah dengan teknologi pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian. Tentu saja keputusan untuk membeli HP yang mana menjadi hak prerogatif kalian. Namun ingatlah untuk selalu mempertimbangkan fitur-fitur yang kalian butuhkan, performa yang diinginkan, serta kualitas dari brand tersebut.